Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bermain Minecraft HP lagi. Dan kali kita bakal mereview sebuah addons yang menurut saya sangat-sangat mantap sekali. Karena ini bakal ada di updatean akuatik selanjutnya coy. Ini adalah ikan-ikan di bawah laut yang benar-benar mantap banget. Pokoknya menurut saya keren lah coy ya. Ini bakal ada di updatean akuatik. Semoga saja coy. Oke guys, jadi kita bakal nge-showcase sebuah addons-addons yang bakal ada di updatean akuatik selanjutnya. Ya, di updatean akuatik itu berarti ada mob baru yang ada di bawah laut, coy. Nah, kita bakal lihat dulu, kita bakal cek apa saja di sini yang sudah dimodifikasi. Tapi sebelum itu, kita bakalan lihat dulu nama addons-nya dulu, guys ya. Kita bakal cek dulu nama addons-nya. Nah, di global resource dan namanya addons-nya adalah Ocean Craft PE Addons. Nah, ini addons by Fernand Craft 277998. Twitter-nya ada itu juga. Dan besar filenya hanya 0,50 MB, ini cukup kecil. Dan btw ini ada behavior packnya ya guys ya, bukan cuma resource packnya. Nah, di sini lengkap, ada behavior pack dan perilakunya juga ada. Jadi menurut saya mantap sekali karena apa? Lengkap coy, menurut saya lengkap. Oke, di sini kita bakalan minum dulu ramuan jamu coy. Ramuan jamu anjay. Oke, kita bakal minum Night Vision dulu. Oh, kita bakal minum dulu supaya kita bisa lihat di bawah laut. Nah, kita bakal spawn zombie. Di sini zombinya telurnya itu sudah diganti coy ya, sudah warna merah-merah keputihan gini. Nah, oh jadi ikan coy. Ternyata kita jadi ikan. Lah, ini ngapain coy? Ikannya ngapain ini coba? Kepalanya malah di bawah anjir. Oke, kita bakal spawn apa lagi ya? Di sini villager diganti nggak? Oh, ternyata enggak coy ya. Di sini ada squid juga, kayaknya squid enggak karena squid memang sudah ada di bawah laut. Oh, kita bakal coba lagi cek-cek di bagian mob-mob ini. Oh, ternyata ada yang sudah diganti gini coy ya. Ternyata bentuk-bentuk telurnya di sini juga ada warna kuning lagi di sini ada. Di sini banyak sekali, kalian bisa coba. Kalau kalian ingin download ada linknya di deskripsi di bawah. Oke, di sini juga ada. Kita bakal coba cek satu-satu. Di sini ada spawn cow, ini apa? Sapi diganti apa ini? Oke, bentar kita bakal lihat. Oke, ini ubur-ubur kah? Kayak ubur-ubur. Oh iya, ternyata ini adalah ubur-ubur coy. Mantap juga, tetap kotak gitu. Oke, lalu kita bakal spawn guardian di sini. Oh my goodness, ternyata ini seperti Hugh Megalodon kalau nggak salah. Hugh Megalodon kalau nggak salah ini. Tapi hidungnya besar amat anjir. Giginya. Oh, kita bakal lihat lagi. Di sini ada yang lebih besar kayaknya ini. Nah, ini. Oh, ini kan paus coy. Oh my god, kalian bisa lihat sendiri. Ini langsung ngamuk. Lah, mati anjir. Ini apa sih? Elder Guardian lawan Guardian ya. Ternyata mereka bertengkar. Kita bakal lihat siapa lagi yang bakal menang. Kayaknya mereka nggak anu ya, nggak berkelahi ya. Nah, oh my god. Sekali attack langsung mati kampret. Oke, kita bakal spawn lagi ini witch ya, warna kuning ya. Ini apa ini? Oh, Nemo ini kata apa? Ini ikan apa anjir? Ini ikan apa? Dan ini ikan atau apa sih kok ikan kayak tenggelam gitu. Ikannya tenggelam anjir. Oke, kita bakal spawn hooks di sini. Oke, mana hooksnya? Oh, di sini ternyata ikan apa? Ikan kayak ada duri-durinya kayak ikan sepat anjir. Di sini ada zombie pigmen juga, zombie pigmen kayak ikan apa? Ikan pedang kalau nggak salah, ikan pedang kayak gini modelnya. Ya, menurut saya ini adalah ikan pedang, keren juga. Oke, di sini ada spawn spider. Nah, spawn spider ini kepiting. Waduh, mantap juga ya. Wah, keren. Nah, ini ada kepiting gini kan lebih apa ya? Berwarna gitu ya. Apa di bawah laut itu lebih berwarna. Di sini ada wither skeleton. Wither skeleton jadi ikan ke ikan lampu itu apa namanya sih? Saya lupa juga. Waduh, gini ya yang ada ini lampunya ada di depannya sini. Mantap juga menurut saya. Oke, kita bakal coba lagi di bagian sini. Nah, ini ada yang warna merah, di sini ada warna biru juga. Lalu di sini ada yang merah semua malahan. Oke, kita bakal lihat dulu kayaknya ini juga. Ini kayaknya sudah sih. Ini lagi oke, ini sudah menurut saya. Dan kita bakal coba spawn di sini dan oke, ini jadi ikan pari coy. Bentar. Kayaknya nggak kelihatan sih ya. Bentar, kita bakal minum dulu jamunya dulu coy. Stop it. Get some help. Kita bakal minum jamu dulu yang 8 menit biar kuat coy. Oke, kita sudah minum, jadi kita bakal spawn pig ya. Spawn pig ini jadi ikan apa ini ya?
Aduh lupa ini kayak apa. Aduh lupa ini apa namanya. Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah, saya malah lupa anjir ini. Kalau di SpongeBob ini namanya Larry ya. Itu Larry. Dan oke, di sini apa ini ya? Oke, ini evoker ini adalah ikan pari. Nah, ini ikan pari. Dan lalu ini kok sama aja ya itu tadi, dan ini apa ini? Pipik tadi ini apa? Oke, perbedaannya di mana, kayak hanya di bagian atasnya sini yang warnanya berbeda guys ya. Ini menurut saya kalau ada ikan-ikan seperti ini lebih berwarna lagi Minecraft. Semoga Mojang melihat addon sini, mungkin Mojang akan berpikir untuk menambahkannya di Minecraft selanjutnya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang addons yang menurut saya mantap sekali kalau ditambahkan di versi aquatic ya guys ya. Kita berharap saja semoga Mojang mendengarkan melihat foto ini maksudnya. Lah itu ikannya malah tenggelam anjir. Bayangkan ikannya malah tenggelam, di sini ada Elder Guardian juga tetap tenggelam anjir. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like, comment dan subscribe. See you next time and bye bye my friends.